Sekitar 150 ekor paus terdampar di Hamelin Bay yang terletak sekitar 315 km di sebelah selatan kota Perth, Australia Barat pada Jumat 23 Maret 2018 pagi waktu setempat. Paus tersebut merupakan jenis paus pilot bersirip pendek dengan berat rata-rata 1 hingga 4 ton per ekor. Dari seluruh paus yang terdampar, hanya 15 diantaranya yang hidup dan mampu berenang. Dugaan sementara, fenomena ini terjadi akibat cuaca buruk. Berkaitan dengan tindakan penyelamatan, pihak konservasi setempat meminta warga untuk menjauh dari paus-paus tersebut. Hal itu juga untuk mengantisipasi kedatangan hiu ke pantai karena tertarik pada hewan yang sudah mati. Bukan kali ini saja peristiwa serupa terjadi di Australia. Pada 2009, lebih dari 80 ekor paus jenis pilot dan lumba-lumba mati secara massal setelah terdampar di Hamelin. Pada 2015, lebih dari 20 ekor paus juga terdampar di Bunbury.